Hello, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel saya, Yupis. Baru-baru ni saya ada tengok video dekat TikTok, dia viral. Remote control jet yang terbang-terbang tu, jet terbang tu. Dan saya tengok abang brother tu dia main lempak baling tu, lepas tu jet tu pusing mic kat dia balik. Ha, so yang ni saya dah order jet terbang. Jom kita unboxing. Wow, wow, wow. Oh, terbalik pula. Okay, first kali kita akan dapat manual. Oh, so ada juga manual dalam bahasa Inggeris. Okay, so RC jet. Okay, yang ni saya memang order colour kuning. Okay, size dia tak adalah besar sangat yang ni. Sebab yang ni yang murah punya. Yang murah punya bawah 100 tak salah saya ni. FX620. Maksudnya dia ada dua model, FX635 dan juga FX620. Kita dapat satu jack. Kita dapat charger. Lepas tu tayar dia dan juga kipas spare. Lepas kita dapat lampu LED. Dan kita dapat remote control. Okay, menggunakan bateri AA. Okay. Setelah membaca manual, untuk remote kawalan, yang ni adalah throttle. Ini adalah on off. Yang ni adalah untuk ke kiri dan ke kanan. So yang ni adalah dua channel. Yang ni throttle kiri kanan. Ini adalah bahagian bateri dia. Kompartmen bateri. Bateri dia kecil je, halus je. Lipo. Size 3.7 volt, 150 mAh capacity dia. Mungkin jet ni boleh main dalam 15 minit ataupun 20 minit macam tu. Sebab bateri dia agak kecil lah, 150 mAh. So cara pasang bateri ni, dia ada wire kat dalam ni. Wire ni kena keluarkan dulu. Alamak, tak boleh keluar lah pula, sangkut. Congkir. Okay, ni adalah bateri dia. So sambungkan. Dan ada switch kecil di sini. Okey, so ada indikator berkelip-kelip di sini menandakan jet ni telah on tetapi tidak bersambung dengan remote. Okey. Tak apa. Tutup dulu. Yang ini adalah konektor untuk lampu LED. Lampu LED yang diberikan. Sama macam ni ya. Just like that. Dan ni pula adalah tayar belakang. Just slow in macam tu je. Okay, dah siap. And then yang ni adalah lampu LED. Sini ya. Okay, panjang. Saya mengambil keputusan untuk lekatkan lampu LED ni kat sini. Dan lekat seletit supaya nampak lebih kemas. Okey, ha tu. Okey. Dah siap. Ready to fly. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay, not bad. Best juga. Nak kontrol dia agak susah ketika kawasan berangin ni sebab mungkin motor dia tak kuat. Okay, bergoyang-goyang. Memang rasa bergoyang-goyang, rasa memang tak stabil. Tapi lama-lama kalau kita dah selalu kontrol, kita akan biasa. Okay, yang ni nampak. Ketika kawasan berangin agak berbahaya nak main sebab susah sikit nak kontrol. Angin tiup. Angin tiup dan dia ikut, akan ikut arah angin. Kalau dia melawan arah angin, dia akan naik ke atas. Sekarang ni dia sedang melawan angin. Nampak dia sedang naik ke atas. Okey, jika dia mengikut arah angin, dia akan meluncur laju ah. Okay, kita akan tunjuk sekali. Kita tunjuk demo sekali mengikut arah angin. Okey, sekarang ni mengikut arah angin. Maaf, maaf. Diulang sekali lagi. Okey, ikut arah angin dia laju. Okay, nampak tu dia laju je. Kalau sekarang ni melawan arah angin dia. Melawan arah angin. Nampak dia naik ke atas. Sebab angin kuat, angin tiup. Okay, sekarang ni kita. Okay, jatuh. Jatuh. Tak nampak. Okay.
Alhamdulillah, safe. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perjalanan yang agak lancar. Pagi ni tak ada angin. So kita boleh terbang dengan smooth. Kalau nak main ni perlukan kawasan yang agak lapang, tapi untuk jet yang ni okey, terlanggar tiang pula, terlanggar kabel elektrik. Fuang. Nak kontrol dia mudah saja sebab dia atas bawah kiri kanan. Di kalang pun nak laju, tak boleh laju ni, dia speed dia macam ni je. Okay. Sini ya, nampak ah. Kontrol sebelah tangan je. Kalau dia naik atas, sampai pergi kiri. Kalau dia naik atas, sampai pergi kanan pula. So dia akan, dia akan level di tahap tu lah, level tu lah. Dia akan maintain level tu. Kalau hampa tu lah, senang cerita, kontrol kiri kanan je lah. Okay, kalau nak naik tinggi, hampa tekan atas, naik tinggi lagi. Okay, risiko kalau kita main di tempat yang tinggi, bateri dia akan cepat habis sebab angin tinggi di atas. Angin tinggi pula, angin laju kat atas, angin laju. So motor dia ni bukan motor brushless, dia tak mampu nak tahan panas. Nanti bila dia dah push panas, nanti dia akan overheat dan motor terbakar, nanti rosak lah. So kalau angin kuat tu, kalau boleh jangan main lah. Oh, memang enjoy lah, serius enjoy. Sebelah tangan lah, sebelah tangan. So kita bagi junang ke bawah tengok. So, memang enjoy. Memang mudah lah nak kontrol ni. Memang sesuai lah untuk kalau bagi anak kita main pun okey lah, no problem lah. Nak hadiahkan kat adik ke, nak belakang ke, this is very nice. Very nice toy. Okay, main kat padang. Lepas tu nak main ni, jangan ikut nafsu. Nak main ni jangan ikut nafsu, ikut kemampuan kita untuk kontrol lah. Macam sekarang ni memang best lah. Kalau nak main pagi-pagi tak ada angin ni, memang dia terbang memang cantik lah. Okay, lampu-lampu ni dia macam laju sikit kan. Okay, cara untuk kontrol bagi laju ni, hampa tekan throttle ke atas, lepas tu hampa tekan kiri atau kanan, dia akan jadi laju. Okey, tapi laju-laju macam ni bateri lagi cepat habis lah. Sebab dia menggunakan kuasa yang tinggi, tenaga yang banyak. So bateri lagi cepat habis. Very nice. What you all near which near? Ha ha ha.
So jangan, oh no, oh I did it again, oh no. Okay, bila kita kontrol semakin jauh, pandangan kita semakin terhad ya. So kalau boleh, masa pun nak kontrol ni, apa nak main ni, pastikan kawasan ni selamat, kurang gangguan lah, macam pokok ke, tiang elektrik ke, rumah ke, bangunan tinggi ke. So macam ni kita dah langgar tiang elektrik, walaupun daripada jauh kita nampak macam tak langgar pun, macam okey-okey je. Tetapi kita dah hit tiang elektrik. Okey, tiang elektrik. Selamat. Tapi menyeramkan lah. Sini kawasan kampung, macam-macam menatang pula dah. Okey. Roar pun ada. Roar. R-O-A-R. Babi hutan pun ada. Kambing lah. Lembu lah. Encik snake tu saya kata. Berlambak-lambak. Okey. Sekarang jom kita. Okey. Masih sihat. Masih selamat. Stabil, no problem. This is very nice. Enjoy. Okay. Kalau bateri dia dah nak habis, apakah rasa macam dia tak boleh nak, power dia makin kurang lah. Tapi bila hampa push up, dia jadi slow, dia kurang power lah. So hampa prepare lah, jangan main jauh sangat. Standby. Kalau hampa duk push nanti dia terbang, lepas tu bateri habis, lepas tu hampa akan masuk semak lagi. Oh, nasib baik tak masuk semak tu. Kalau beginner baru nak start main kapal terbang kan, memang boleh beli benda ni. Sebab hampa akan terbiasa untuk mengawal kenderaan di udara. Lain kan feeling bila main atau kontrol dengan kapal terbang. Ya, okey. Yang ni lebih kepada apa? Airplane glider lah. Lebih kepada glider sebab dia meluncur angin. Kalau kapal terbang, RC kita boleh kontrol kan, naik bawah, kiri, kanan dengan mudah. Yang ni dia boleh naik bawah, dia tak boleh nak maintain straight. Okay, kalau RC kapal terbang, dia boleh maintain straight. Nah, yang ni dia tak boleh maintain straight. Kalau kita tekan, kita tekan atas, dia akan naik ke atas. Okay, dia tak maintain satu level, dia akan terus naik ke atas. Okay, macam yang sekarang ni bateri dia dah nak low, so dia tak